akan maksimal 3 pemain senior. Namun tidak ada batasan pada usia lebih muda. Maka pelatih Indonesia Luis Mia pun mencoba kemampuan pemain-pemain dari level yang lebih muda. Dalam pelatnas pekan, Mia mengaku senang melihat adaptasi dan kualitas 4 pemain dari timnas kategori usia di bawah 19 tahun. Selain Egy Maulana Fikri yang sudah beberapa kali bergabung, pemain U19 ialah Rahmat Irianto, Febri Eka Putra, dan Lutfi Kamal Baharsyah. Dia merekordar. Oke, seminggu latihannya kan ada 10 hari latihan. Di situ kita coba mengkoreksi kesalahan-kesalahan apa yang kita sudah lakukan. Terus seminggu itu sangat baik karena anak-anak sangat bagus sekali attitude-nya. Dan kita tutup latihan sesi pelatnas kali ini dengan game. Ya. Di Asian Games 2018 yang berlangsung sejak pembukaan 18 Agustus, cabang sepak bola akan tampil lebih awal yakni mulai 15 Agustus. Dari Jakarta, Gusido Jantera, Rahmat Sadli, TV One, mengabarkan.